ngapain sih Kang Pepi? Kang, ngapain ya nunduk-nunduk, ngantuk? Lagi baca koran. Lah baca koran kenapa di bawah situ? Emang kelihatan. Ntar kalau di sini dicontek lagi, kalau di sini ntar lu nyontek lagi sama gua. Lah emang lagi ujian. Baca koran kok nyontek? Neng. Apa sih? Koran ini apaan sih? Ini adalah koran hari ini. Ah, ini yang mau gua bahas. Ini hari kebetulan pangan. Dengan hari pangan sedunia. Yeay. Jadi ini Neng. Hari Pangan Sedunia diprakarsai oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau Food and Agriculture Organization atau FAO saat konferensi umum ke-20 di Roma, Italia dan ditetapkan sebagai World Food Day melalui resolusi PBB nomor 1 tahun 1979 dan idenya dicetuskan oleh delegasi Hongaria yang dipimpin oleh Menteri Pertanian dan Pangan Hongaria Dr. Paul Romani. Neng, kita ingin sedikit berpartisipasi ya dengan Hari Pangan Sedunia ya. Gini deh. Dengan apa ya, Kang? Gua ada informasi penting. Salah satu alternatif pengganti karbo yang sehat. Ayo, Neng. Ayo. Neng. Ya. Nih. Yang gue bilang tadi, sebagai alternatif pengganti dari karbohidrat yang sehat. Wujudnya mirip nasi. Kan kayak noodle. Kan kayak rice noodle. Mm-mm. Coba yang ini nih. Kita lihat pecah kulitnya. Kalau ini pasti lontong. Coba dulu nih, lihat perwujudannya. No, perwujudannya adalah lontong. Sama dengan ini nih. Masa sih? Cuman ini bentuknya lebih dipadetin. Kita tanyain. Novi. Mbak Novi. Neng. Apa kan? Ini yang rasanya. Ya. Ini tidak masuk kategori enak, Mbak. Mohon maaf ya, Mbak ya. Ini lebih termasuk. Enak, oh. Makin Miko. Gurih, oh. Perfect. Dari rasa, jujur ada perbedaan sedikit, tapi itu tidak menjadi masalah, malah menjadi mengasih sensasi sama kita sesuatu yang baru. Punya misi apa sih, Mbak? Diet low carb. Jadi sebenarnya ini juga nggak sengaja karena saya sakit, dia diabetes, keturunan genetik dari orang tua. Jadi mau nggak mau harus stop nasi dan stop gula. Terus find out, menemukan pengganti nasi dan karbo lainnya dengan shirataki ini. Shirataki, oh ini namanya shirataki, shirataki dari Jepang? Iya sebenarnya dari Pasuruan ya. Gitu, sebenarnya, oh namanya shirataki? Enggak, sebenarnya sama orang kita tuh enggak dipakai justru. Sama orang Jepang diolah. Serius? Kita beli lagi sama serius? Mereka. Serius? Iya. Ya kok sedih banget, Pak? Men, pengunya sejati, generasi ya muda. Ya ampun, kalau gitu lihat sekeliling kita. Sejeli-jelinya, betul banyak Mbak? Banyak yang bisa diolah tapi kita nggak sampai ke situ. Ini jujur Mbak, mendengar kabar ini saya happy karena bisa ikut merasakan ternyata manfaatnya banyak dan rasanya enak. Tapi sedih mendengar bahwa ini berasal dari kita, orang lain yang mengolah dan kita harus beli lagi dari dia. Berupa apa sih ini Mbak asalnya? Dia kayak iles-iles gitu ya bilangnya. Itu berupa umbi-umbian atau apa Mbak? Mungkin yang nggak dipakai justru. Misalnya kita ambil buahnya tapi itu misalnya apanya nggak dipakai. Justru itu yang low carbs-nya itu di situ. Sedangkan umbi-umbinya kan karbonya tinggi. Iya. Oh ini perwujudannya. Tadi itu kayak jelly beneran ya Mbak ya? Kalau dalam bentuk nasi ini diapain Mbak? Potong-potong dicok. Sebenarnya ini udah matang sebenarnya kondisinya. Bisa dilihat dari ininya, karbo ininya juga tuh. Semuanya nol. Mbak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ini merupakan informasi yang sangat berharga. Betul. Sebetulnya buat semua orang ini bagus ya. Iya. Gak ada salahnya kita pilihan. Sebenarnya ini pilihan. Salah satu pilihan juga untuk hidup sehat. Ini juga gak pakai susu. Creamy-creaminya, ini kan tidak menggunakan susu tadi Mbak ya? Pakai whipped cream. No. Pakai butter. Tuh. Aku mau nanya satu lagi kan. 626 itu apa Mbak?
Itu area coach suami dulu waktu di Pasadena, Amerika. Jadi itu tempat kumpulan makanan yang enak-enak kalau di sana. Jadi dia bikin di sini. Yaudah, kalau gitu aku boleh foto minta foto, Mbak? Ya, 1, 2, 3. 626 by Polim. Oke, Full. Ting, ting, ting. Hidup punya. Hidup punya. Monyet.